Oh iya, dia Aci. Begitu cantik dan mempesona. Siapa namamu, Diacin? Nama hamba Sariti, Gusti. Oh, Sariti. Apa kau pernah punya kekasih? Yang mencoba merayu hamba memang ada, Gusti. Tapi, hati wanita hamba tahu. Mereka tak lebih hanya mengubar nafsu belaka. Aku akan mengangkatmu menjadi selir kesayanganku. Berikanlah gairah dan semangat hidupku, Diajeng. Hamba akan mengabdi dan rela mengorbankan jiwa raga hamba demi kebahagiaan Gusti Adipati. Thank you.
beritahukan semua penghuni istana dan juga semua orang di kadipaten ini bahwa mulai hari ini Sariti telah kuangkat menjadi garwa ampel kesayanganku. Baik Gusti, hamba akan laksanakan perintah Paduka. Ya sudah, hanya itu. Hamba mohon pamit Gusti. Sabarlah Gusti, hamba bisa merasakan kesedihan Gusti Ayu. Kenapa nasib saya jadi begini, Biung Emban? Hamba mohon agar Gusti Ayu tetap tabah menghadapi cobaan ini. Dulu Kang Mas Adipati menikah dengan saya karena saling menyintai. Dia berjanji akan selalu setia kepada saya. Namun setelah menjadi adipati, begitu teganya dia mengkhianati saya, Biung Emban. Seperti sudah kodrat Gusti Ayu, sebagai seorang wanita yang menjadi permaisuri, harus tabah, sabar, dan mau menerima kenyataan seperti yang baru saja terjadi. Gusti Ayu adalah panutan kami. Memang tidak mudah menjadi wanita utama, Gusti Ayu. Oh Sariti, memang enak jadi perempuan cantik. Menggiurkan lagi. Memang mujur nasibmu jadi garwa ampel di adipati. Sariti, Sariti. Jangan khawatir, Sariti. Aku pati yang berkuasa di sini. Gusti Adipati, beliau tidak akan tahu. Dan tidak ada orang yang akan berani memberitahu. Percayalah, aku akan selalu melindungimu. Supaya kau merasa tentram dan aman tinggal di sini. Terima kasih, Paman Pati. Mudah-mudahan, untuk seterusnya Paman akan selalu membantu saya. Oh, tentu. Tentu. Untuk orang secantik dirimu, aku bersedia melakukan apa saja. Masih belum cukupkah
cinta dan kasih sayang yang saya berikan pada Kang Mas. Katakanlah, Kang Mas, apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati Kang Mas? Kau benar-benar cantik dan menggairahkan, Sari. Meskipun tidak muda lagi, Paman Pati masih gagah. Saya suka laki-laki matang, seperti Paman Pati. Kau memang baik mengemaskan. Dan berbudi. Kang Mas, mari beristirahat. Dajin tidak pantas melayaku seperti ini. Ini tidak sesuai dengan martabat Dajin. Hah? Oh, sorry, Dajin. Gusti Adipati datang. Ampun, Gusti Adipati. Gerombolan liar itu bukan orang-orang sembarangan. Punggawa, kau tidak kenal siapa aku? Nyai hanyalah selir Gusti Adipati. Kalau begitu, singkirkan pedangmu. Aku mau masuk.
Maaf, Nyai. Bahkan mereka berani melawan terhadap prajurit-prajurit Gelaga Arum yang mencoba menangkap. Kang Mas Adipati, pantas gerombolan liar itu tidak takut pada prajurit-prajurit Gelaga Arum. Sedang yang menjaga Kang Mas di sini hanya orang-orang yang menghabiskan makanan saja. Lihat, baru menghadapi seorang wanita saja, mereka sudah tidak berdaya. Sariti. Kang Mas Adipati, semua pengawal di sini harus diganti. Bukan mustahil gerombolan liar itu akan mengancam keselamatan Kang Mas Adipati. Kalau Kang Mas masih mengandalkan pengawal-pengawal yang sekarang. Sariti, sebaiknya kamu bicara dengan lebih bijaksana. Paman Sidik Pangarso, paman sebagai senopati, paman telah tahu keadaan gerombolan-gerombolan liar itu. Dan ucapan Garwa Ampilku, Sariti, kira-kira nasihat apa yang bisa paman berikan padaku? Ampun Gusti Adipati, dalam hal ini saya tidak bisa memberi nasihat apa-apa Gusti Adipati. Kekuasaan sepenuhnya ada pada Gusti Adipati. Kebijaksanaan apapun yang Gusti lakukan, hamba akan mendukungnya Gusti. Percuma Kang Mas melanjutkan sidang ini. Tapi jangan khawatir, saya akan mengatasinya. Lebih baik Kang Mas istirahat saja. Mari. Sifat laki-laki itu memang susah dimengerti. Bukankah begitu, Asih? Benar, Gusti Ayu. Maunya menang sendiri, tak pernah puas, dan menganggap wanita itu cuma untuk sekedar melampiaskan nafsu birahinya saja. Begitulah, Gusti Ayu. Ibaratnya hidup, wanita tansah narimo. Wanita selalu dibebani nasib untuk mengabdi, patuh dan tunduk kepada suami. Namun, tak pernah diberi hak untuk membela nasibnya. Kenapa bisa begitu ya, Biung? Apakah cinta dan kesetiaanku selama ini tidak berarti apa-apa bagi Kang Mas Adipati? Memang menyedihkan, Gusti Ayu. Gusti Ayu sebagai permaisuri harus berlapang dada menerima, menjalani tradisi yang turun-temurun ini. Penyebab kodrat inilah yang Biung sesali. Kenapa nasib kaum wanita selalu dijajah oleh kaum lelaki? Wanita memang harus narimo. Bagaimana pendapatmu, Asih? Hamba sependapat dengan Biung Emban, Gusti Ayu. Apa alasanmu? Kuasa mendorong orang untuk berbuat semena-mena. Karena itu, hamba lebih suka memilih calon suami dari rakyat biasa, Gusti Ayu. Hamba takut dikhianati. Harta, tahta, wanita, dan nafsu angkara memang bisa membuat manusia lupa akan asalnya. Lupa segalanya. Kaukah itu, Mandra? Kalau mau ketemu Asih, kemarilah. Jangan sembunyi-sembunyi. Mohon ampun, Gusti Ayu. Mohon ampun. Ada perlu apa, Mandra? Barangkali Gusti Ayu perlu mengetahui kalau selir Gusti Adipati sekarang sudah mulai merajalela dan ikut-ikutan mengatur tindakan Gusti Adipati. Dan nampaknya Gusti Adipati menurut saja.
sekali. Mimpi adalah kembang tidur. Jangan Kang Mas risaukan. Aku. Kang Mas, percayalah. Saya akan mendampingi Kang Mas dalam kesulitan apapun. Jangan merusak diri Kang Mas dengan persoalan tidak ada juntrungnya. Mari kita istirahat. Malam masih panjang. Kau memang wanita idaman. Istirahatlah. Jaka Galing. Ya, Paman. Paman mau bicara. Sewaktu Paman masih aktif di Keraton Cagar Mayang, ada seorang pemuda gagah, cerdas, dan banyak ilmunya. Sehingga Sang Prabu tertarik untuk mengangkatnya menjadi seorang pejabat penting. Aku diminta untuk membinanya. Dan aku berhasil membujuk Sang Prabu untuk menerimanya menjadi menantu beliau. Kemudian aku meminta untuk istirahat pada saat itu juga. Dan pemuda tersebut diangkat menjadi adipati di Gelagah Arum. Kamu tentu sudah mengetahui keadaan di Kadipaten Gelagah Arum pada saat ini. Iya, Paman. Keadaan mulai kacau sejak Gusti Adipati mengambil penari bernama Sariti menjadi selir. Kekacauan yang mengakibatkan resahnya rakyat Gelagah Arum memang sangat memprihatinkan. Tapi lebih menyedihkan lagi, Gusti Adipati tidak melakukan tindakan apa-apa. Dia telah melalaikan tugasnya sebagai pengayom rakyat. Akal budinya sakit. Sebagai kawula Gelagah Arum, kita harus berbuat demi kebaikan tanah ini. Hamba mohon petunjuk Paman. Apa yang mesti hamba lakukan? Bukan kamu, tapi Paman sendiri yang akan melakukan. Mudah-mudahan Gusti Adipati masih mau mendengarkan ucapan saya. Menghadap tanpa panggilan, berarti Paman menempuh bahaya. Hamba ikut. Yang Agung memang telah memberikan petunjuk adanya bahaya itu. Makanya kamu Paman panggil. Sepeninggalku, kamu harus memimpin Padepokan Banyu Biru ini. Kepentingan rakyat lebih penting daripada melindungi keselamatan Paman. Bagaimana kabarnya, Gusti Ayu? Baik-baik saja. Dan Paman sendiri bagaimana? Seperti yang Gusti Ayu lihat sendiri, saya sehat-sehat saja. Mari, Paman. Senang sekali saya dikunjungi, Paman. Terima kasih. Silakan. Saya juga merasa senang sekali diterima dengan baik. Lama kita tidak bertemu, Paman. Ya, kalau tidak ada yang perlu dibicarakan. Tentu saya tidak ingin datang karena mengganggu kesibukan Gusti Adipati. Namun karena ada sesuatu yang mengganggu pikiran, kalau tidak segera saya sampaikan, rasanya akan mengganjal di hati. Karena menyangkut keselamatan Gusti Adipati sendiri. Oh iya. Tolong Paman sampaikan secepatnya. Karena saya juga bermimpi
yang rasanya mengandung takbir yang buruk dan ingin saya tanyakan sama paman. Ya, memang isyarat melalui mimpi buruk. Seekor ular betina berjumbu dengan Gusti Adipati. Lalu ular itu menggigit-gigit Gusti Adipati. Oh, sama dengan mimpi saya sendiri. Ular betina. Ular betina, takbir dari seorang perempuan cantik yang jahat. Ini adalah satu isyarat adanya seorang perempuan yang jahat yang akan menghancurkan Gusti Adipati. Sariti. Wah, gawat. Peneman Ciptaning telah menghasut Gusti Gendrasekti. Katanya dia bermimpi seekor ular betina yang ganas melilit sambil mencaplok Gusti Adipati. Dan katanya ular betina itu adalah jelmaan dirimu, sayang. Tapi apakah paman percaya? Bagaimana dengan Gusti Adipati? Kelihatannya beliau ragu-ragu. Apalagi aku. Mana pernah aku percaya pada tua bangka itu. Paman Pati memang pantas untuk saya beri hadiah. Orang yang sayang pada saya akan saya sayangi juga. Panembahan itu memang iri dan jahat. Dia sengaja ingin menjatuhkan saya. Kita harus menyelamatkan Gusti Adipati. Sebelum dia mulai, kita mulai lebih dahulu. Jangan khawatir, aku pasti melindungimu. Racuni dia malam ini juga. Kau memang pantas kalau setiap laki-laki bersedia mati untuk dirimu, Sariti. Gusti Adipati datang. Jangan khawatir, saya akan bawa paman ke langit yang ketujuh. Bagaimana? Cepat-cepat, lompat ke sini. Cepat, lompat jendela. Aduh, Kang Mas. Lama saya menunggu Kang Mas sejak sore tadi. Saya takut. Apa yang menimpa diri Kang Mas akan menimpa diri saya juga. Ada yang mengirim berita yang harus saya sampaikan kepada Kang Mas. Di sebuah desa kadipaten terpencil ini, sedang dipersiapkan satu gerakan yang ingin menjatuhkan diri Kang Mas. Yang benar? Siapa orangnya? Seperti orang yang menyampaikan berita tersebut. Saya juga takut kalau Kang Mas tidak percaya. Orang yang dicurigai, orang yang dekat dengan Kang Mas, sahabat lama. Siapa? Katakanlah, supaya aku cepat bertindak. Panembahan Ciptani. Panembahan? Keparat. Karena cemburu kepada saya, Gusti Ayu ikut berkomplot. Mereka sengaja ingin menyingkirkan saya dari sisi Kang Mas. Saya tidak memaksa kalau Kang Mas tidak percaya. Sesuai dengan janji saya akan menyerahkan jiwa raga saya demi keselamatan Kang Mas. Kurang ajar. Tidak kusangka Panembahan ingin mengacau. Akan kusuruh Paman Pati untuk menangkapnya. Ular betina itu telah mulai mematuk. Aku telah diracuni. Penembahan, sekarang juga diminta menghadap Gusti Adipati di pendopo. Tidak perlu. Memang saya sendiri menghadap ke Adipati. Walau telah diracuni, tapi masih kuat untuk berdiri.
Ini dia. Ular betina yang datang dalam mimpiku. Dia sudah mematuk. Aku telah diracuninya. Kau, dalam cengkeraman bahaya. Cepat singkirkan dia. Tidak usah berliku-liku, Paman. Akal bulus Paman sudah saya ketahui. Apa yang Gusti katakan? Saya sungguh tidak mengerti. Saya datang sebagai sahabat lama yang hendak menolong Gusti Adipati dari kehancuran karena cengkeraman seorang selir yang jahat. Dan kenapa Gusti Adipati begitu cepat termakan oleh fitnah ular betina itu? Tutup mulut orang tua. Hah? Jangan coba-coba menghina Garwa Ampel kesayanganku. Pengawal, tangkap orang tua ini dan penjarakan. Tangkap. Gusti Adipati, apakah Gusti sadar atas tindakan ini? Mau menangkap dan memenjarakan saya? Pengawal, Daulat Gusti, gurung dia di penjara. Baik Gusti. Baik Gusti. Coba sih, lihat siapa itu di luar. Baik, Gusti Ayu. Kang Mas, ada apa? Aku perlu menghadap Gusti Ayu. Ada yang ingin segera aku sampaikan. Sekarang juga. Siapa Asih? Maaf, Gusti Ayu. Mandra ingin ketemu Gusti Ayu sekarang juga. Suruh dia masuk. Hah? Yuk. Ayu. Hah?
Mohon ampun, Gusti Ayu. Hamba terpaksa mengganggu istirahat Gusti Ayu. Tidak mengapa, Mandra. Kalau memang ada yang penting, bagiku istirahat tidaklah terlalu penting. Hamba baru saja menyaksikan Panembahan Ciptaning dikerubuti dan ditangkap. Lalu oleh Gusti Adipati disuruh dipenjarakan. Dan kelihatannya Panembahan terluka, Gusti Ayu. Duh, Gusti Agung. Kenapa bisa begitu? Pasti ini karena hasutan Garwa Ampel Sariti yang dimimpikan Paman Panembahan sebagai ular betina. Coba kamu berusaha menyusup keluar dan cepat pergi ke padepokan Panembahan. Temui putranya bernama Jaka Galing. Kabarkan kejadian ini. Biar aku sendiri yang mencoba menemui Gusti Adipati. Kekuasaan, harta dan wanita senantiasa membuat orang melupakan sahabat, bahkan keluarganya sendiri. Jadi Kang Mas jangan heran kalau Panembahan berniat jahat kepada Kang Mas. Malah tidak mustahil Gusti Ayu ikut terlibat. Kang Mas, saya ingin bicara. Kenapa kelakuan Diajeng jadi kacau? Ingat Diajeng, Diajeng adalah permaisuri Gusti Ayu yang menjadi panutan kawulah Kadipaten Gelaga Arum. Itu semua karena Kang Mas sendiri. Sejak adanya perempuan liar di sini, telah berubah. Malahan sampai saya dengar Kang Mas tega memenjarakan Paman Panembahan. Oh. Karena Panembahan mau menjatuhkan saya. Itu fitnah, Kang Mas. Fitnah. Itu tidak mungkin. Orang yang membantu Kang Mas diangkat menjadi adipati dan mempertemukan kita berdua mau menjatuhkan Kang Mas. Tutup mulutmu. Kamu perempuan tidak tahu apa-apa. Pulang sana, kembali ke kamarmu. Kamu tidak berhak masuk ke kamar ini. Ayo keluar. Keluar. Saya semakin takut. Nampaknya hubungan Gusti Ayu sama Panembahan semakin jelas. Demi keamanan Kang Mas, lebih baik Gusti Ayu kita singkirkan dari sini. Iya, berhenti. Iya, berhenti. Malam-malam begini, kau buru-buru meninggalkan Gelaga Harum. Mau kemana, Mandra? Mau ke Dino, yo. Hah? Ayah saya meninggal dunia di sana. Tanpa izin Gusti Adipati Gelaga Harum, siapapun tidak boleh meninggalkan Kadipaten. Lebih baik kau kembali saja, Mandra. Ini enak aja. Loh, kok sombong sih? Kok jadi begini? Serah. Juga nih. Ayo maju. Awas. Main pantat. Ayo, menang. Kena aku kerjain. Kang Mas, ada utusan dari Kadipaten. Saya salah seorang pengawal di Kadipaten. Saya diminta oleh Gusti Ayu untuk menyampaikan kepada Dimas Jaka Galing bahwa Panembahan Ciptaning terluka dan sekarang dipenjarakan oleh Gusti Adipati. Kenapa? Apa salah Paman Panembahan? Setahu saya, Paman Panembahan adalah teman dekat Gusti Adipati.
Gusti Adipati sekarang sudah berubah. Garwa Ampil Sariti telah menguasai Gusti Adipati, sehingga banyak tindakan-tindakan Gusti Adipati yang susah dimengerti akhir-akhir ini. Dimas Cakagaling harus menyelamatkan Paman Panembahan. Kalau begitu, saya harus menyelamatkan Paman Panembahan. Dimas, demi keselamatan Gusti Ayu, saya tidak bisa membantu Dimas. Saya harus kembali ke tempat tugas saya. Setan si ular betina. Ternyata kau lebih pintar dari Adipati. Kau begitu cepat mengetahui siapa aku. Kau harus kulenyapkan. Paman. Hati-hati Cakagaling. Dia perempuan berbahaya dan sangat kejam. Ini rupanya murid Panembahan. Majulah keduanya. Biar ku bereskan.
kenapa lama sekali, Kang Mas? Dia, Jeng. Jaka Galing, rasanya nyawa paman belum mau meninggalkan jasad ini selama tusuk Kondesariti masih menancap di dada paman. Jaka Galing, paman ingin melihat Gusti Ayu Dewi Cahyaningsih selamat dari cengkeraman Sariti, perempuan setan yang sangat berbahaya itu. Saya akan membebaskan Gusti Ayu, paman. Ya, engkau harus menolongnya. Paman akan membantu dengan berdoa kepada Sang Hyang Agung. Serahkan semua pada saya. Paman istirahatlah. Mudah-mudahan saja Paman Panembahan Ciptaning selamat. Dan kita juga, semuanya, harus berhati-hati dan waspada. Jangan salah omong dan jangan salah tindak, agar kita selamat. Mudah-mudahan saja Sang Hyang Agung melindungi kita. Saya mohon diri, Gusti Ayu. Kang Mas? Hah? Ada apa sih? Hati-hati. Saya takut. Jangan takut, sayang. Bulan depan aku akan melamarmu. Asih, temani Gusti Ayu. Diajeng. Diajeng. Diajeng, kenapa sih? Cemberut? Habis, Kang Mas tidak sayang sih sama saya. Saya tak lebih sekedar pelepas birahi Kang Mas. Siapa yang bilang? Buktinya, Kang Mas tidak mengusir Gusti Ayu dari kadipaten ini. Padahal sudah jelas, bersekongkol dengan Panembahan. Oh, Yanda. Kalau Kang Mas betul-betul sayang dan mencintai saya, kirimkan saja Gusti Ayu kembali ke Cagar Mayang. Kalau perlu, antarkan secara baik-baik. Katakan, 1-2 bulan, guna melepaskan rindu kepada Sang Prabu. Diajeng selalu mempunyai pikiran yang bijaksana. Saya bangga dengan Diajeng. Betul, Kang Mas? Ngintip, ah. Mau kemana di malam yang dingin, hai orang muda yang gagah? Saya mau tugas. Tak perlu buru-buru. Gusti Adipati sedang tidur dengan aman. Tak ada yang ganggu. Mari kita bercumbu. Sebenarnya sih saya takut. Daripada basi, ya apa boleh buat. Jangan, saya tidak mau.
Kok belum kembali? Ya, ya. Sih, coba lihat di luar ada apa sih? Baik, Gusti. Dan semayamkan. Besok segera diperapukan. Ayo, angkat. Kekacauan dan pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini jelas sangat mengganggu Di Ajeng. Menurut hemat saya, sebaiknya Di Ajeng beristirahat dulu di Cagar Mayang sebulan atau dua bulan sampai keadaan aman. Paman Pate akan mengantarkan Di Ajeng. Kang Mas menyusul nanti setelah semua urusan beres. Paman Pati, kenapa kita harus berhenti? Kita harus mencapai kampung di depan sana untuk segera beristirahat. Tidak, perjalanan kita hanya sampai di sini, Gusti Ayu. Paman Pati berani membangkang atas perintah Kang Mas Adipati. Ini pun perintah Gusti Adipati dan Garwa Ampil Sariti. Ampun!
Sudah aman, Gusti Ayu. Mari saya antar ke peristirahatan. Iya, iya. Kalau saya boleh tahu, Kisanak siapa? Saya Jaka Galing, putra dari Panembahan Ciptaning. Oh, terima kasih Dimas Jaka Galing. Bagaimana keadaannya? Baik. Justru Panembahan yang menyuruh saya untuk menjemput Gusti Ayu. Karena beliau berpirasat ada bahaya yang akan mengancam Gusti. Ayu, Jaka Galing, maafkan saya, Gusti Ayu. Paman tidak bisa menyambut kedatangan Gusti Ayu sebagaimana layaknya. Saya tidak menyangka hal ini terjadi pada Paman. Begitu teganya Kang Mas Adipati menganiaya Paman sedemikian rupa. Sudahlah. Jangan terlalu memikirkan nasib Paman. Justru Paman yang sangat prihatin memikirkan keadaan Gusti Ayu. Keadaan di Kadipaten memang sudah tidak menentu, Paman. Kang Mas Adipati memulangkan saya ke Keraton Jagarmayang. Jika tidak ada pertolongan di Mas Jaka Galing, mungkin saya sudah mati. Semuanya ini siasat perempuan jahat itu, Paman. Dan Kang Mas Adipati nampaknya sudah di bawah pengaruhnya. Dia memang perempuan iblis yang kejam. Dan ini... Sukonde inilah yang kelak akan mengakhiri segalanya. Angger Jaka Galing, engkau adalah juga keturunan Ningrat dari Jagarmayang. Aku titipkan Gusti Ayu kepadamu. Kawal dan antarkan. Ke Jagarmayang. Karena Gusti Ayu ada. Paman. 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 Masuklah, Paman Pati. Paman sudah melakukan tugas Paman? Begini, Sariti. Sebenarnya aku sudah hampir berhasil. Tapi tiba-tiba saja pasukan Jaka Galing menyerbu kami. Dan Gusti Ayu... Sudahlah. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, Paman sudah berusaha. Paman patut dapat hadiah. Oh, terima kasih, Sariti. Kau
bangun. Senopati, bagaimana? Apakah sudah mendapat kabar mengenai perjalanan Paman Patih mengantarkan Gusti Ayu ke Cagar Mayang? Mohon ampun, Gusti Adipati. Saya belum mendapat kabar. Barangkali Paman Patih beristirahat dulu di Cagar Mayang sebelum kembali kemari. Kang Mas! Kang Mas, Paman Patih telah kembali dalam keadaan luka parah dan telah meninggal dunia. Paman Patih sempat melaporkan bahwa Gusti Ayu telah diculik oleh gerombolan yang dipimpin oleh Jaka Galing. Jahanam. Jangan-jangan Paman Patih telah membongkar rahasia kita pada Gusti Ayu. Kita bisa celaka. Kang Mas, perintahkan saja pasukan untuk menggempur Padepokan Banyu Biru. Bawa Gusti Ayu kembali. Ya, benar. Senopati, bawa sejumlah pasukan gempur Padepokan Banyu Biru dan bawa kemari Gusti Ayu Cahyaningsih secepatnya. Jangan sampai urusan ini diketahui oleh Gusti Prabu yang akan datang kemari. Baik, Gusti Adipati, akan saya laksanakan. Pergilah kalian, kerjakan yang lain. Aku tidak usah ditunggui. Di sini aman dan tenteram. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Yuk, baik, Gusti. Gusti Ayu. Maafkan kami tidak bisa memberi pelayanan yang pantas, Gusti Ayu. Jangan berkata begitu, Dimas. Kenapa, Gusti Ayu? Sebagai permaisuri Adipati, saya sudah mati. Yang hidup sekarang dan duduk di sini dengan perasaan tentram adalah Cahyaningsih. Wanita yang disia-siakan dan mendapatkan perlindungan. Saya senang di sini. Damai dan merasa aman. Bebas, jauh dari pengamatan pengawal dan Dayang mengikuti kemana saja. Kawan-kawan sedang menyelidiki jalan yang aman ke Gelaga Harum. Jika telah ada kabar, kami segera mengantarkan Gusti Ayu ke sana. Tidak usah buru-buru. Saya senang di sini. Atau Dimas merasa terganggu dengan kehadiran saya di sini? Tidak. Kami, kaulah padepokan, merasa mendapat kehormatan bisa mengurus Gusti Ayu. Hati-hati, Gusti Ayu. Terima kasih, Dimas. Ada apa tergesa-gesa begini? Senopati dari Kadipaten Glagarum datang dengan pasukannya untuk membawa kembali Gusti Ayu ke Kadipaten. Di sana sedang terjadi perkelahian. Baik, saya segera ke sana. Berhenti! Maaf, Gusti Ayu. Kami telah diperintahkan oleh Gusti Adipati untuk menjemput Gusti Ayu. Karena menurut laporan, Gusti Ayu telah diculik oleh gerombolan Jaka Galing. Paman lihat sendiri sekarang. Saya bebas di sini. Tapi sebenarnya saya dibebaskan dan selamatkan oleh Jaka Galing dari usaha pembunuhan yang dilakukan Paman Patih. Yang katanya atas perintah Kanjeng Gusti Adipati sendiri dan Garwa Ampil Sariti. Mana Paman Patih yang bersama anak buahnya telah membunuh para pengusung tandu dan Dayang Kuasih? Paman Patih telah mati, kata Garwa Ampil Sariti. Telah dibunuh oleh gerombolan Jaka Galing. Paman Patih hanya luka kecil di tangan. Dia melarikan diri. Mungkin dibunuh oleh Sariti karena takut rahasianya bocor. Terserah, Paman. Kalau untuk mati, saya tidak akan kembali. Kecuali bersama Dimas Jaka Galing. Saya akan bersama Gusti Ayu. Terserah yang lain. Saya juga. 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 Menurut pesan yang diterima Gusti Adipati, Prabu Cagar Mayang akan datang di Kadipaten Gelaga Harum untuk melakukan pemeriksaan kebenaran berita yang sampai di Cagar Mayang tentang keadaan di Kadipaten akhir-akhir ini. Kalau begitu, kesempatan ini harus segera kita pergunakan agar kekacauan di Gelaga Harum segera dapat terbongkar.
dan kita harus bertindak cepat. Gusti Prabu dapat tersingkir oleh ular betina itu karena ilmunya sangat tinggi. Selamat datang, Gusti Prabu. Silakan. Silakan, Gusti Prabu. Bagaimana keadaan rakyat Kadipaten Gelagah Harum? Seperti yang Gusti Prabu temui di sepanjang perjalanan. Rasanya baik-baik saja. Siapa itu? Garwampil saya, Sariti. Aku tidak melihat putriku, Ayu Cahyaningsih. Diajeng dalam perjalanan menuju Cakarmayang, diantar Paman Pate. Mungkin berselisih jalan dengan Gusti Prabu. Diajeng sudah lama kangen dengan Ibunda. Bagaimana, Diajeng? Tampaknya Gusti Prabu sudah mulai curiga pada saya. Terutama mengenai Gusti Ayu. Dan Senopati belum juga kembali. Aku jadi takut. Mudah-mudahan Paman Senopati akan berhasil menghancurkan padepokan Banyu Biru. Kita juga harus membunuh Gusti Prabu. Jadi semuanya beres. Gelagah Harum kita kuasai. Kemudian menggalang persatuan untuk menyerang Cakarmayang. Jangan, Diajeng. Itu sangat berbahaya. Kita bisa diserbu oleh Cakarmayang. Pengawal hanya 4 orang. Kita tinggal laporkan saja. Semua itu ulah Panembahan Ciptaning dan Jaka Galing. Bagaimana caranya? Saya akan masuk ke kamar Gusti Prabu dan merayunya. Saya akan beri isyarat. Kang Mas datang menyerbu dengan dalih Gusti Prabu akan memperkosa saya. Boleh ya, Kang Mas? Apa nanti? Jangan khawatir. Saya bisa menjaga diri, Kang Mas. Demi keutuhan kita berdua. Ampun hamba, Gusti Prabu. Hamba hanya sekedar ingin hibur paduka yang mungkin letih dalam perjalanan. Ini sekedar tuak murni untuk kebugaran paduka. Kenapa tidak menyuruh para dayang saja? Apa Nak Emas tidak keberatan kamu menemani aku di sini? Gusti Adipati sudah tidur. Nampaknya beliau terlalu sibuk dengan urusan pedesaan. Oh. Rakyat di sini merasa tentram dan serba kecukupan. Bagus, bagus. Kamu betul-betul menggairahkan sekali. Hamba merasa senang bisa bertemu dengan Gusti Prabu. Hmm.
Tua Gelagak Harum memang terkenal enak. Memang banyak yang enak-enak di sini, Gusti Prabu. Kamu juga seperti Tuan, yang bisa memabukkan. Tidak ambas sangka, paduka senista itu, Gusti Prabu begitu tega mengganggu garwa ampel hamba. Dia yang merayuku. Lagi pula dia hanya seorang selir. Kalau aku mau membawa pulang ke keratonku, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dasar Raja Durjana, kau pikir aku seperti selir-selir yang lain? Tidak. Aku hanya mau menjadi selir Kang Mas Adipati. Aku tidak sudi menjadi selirmu. Ayo keluar. Kita selesaikan secara jantan. Kurang ajar. Kalian telah menjebakku. Baik. Akan kita selesaikan secara satria. Sudah tiba keparat. Siapa kau sebenarnya?
Tentunya kau masih ingat 25 tahun yang silam, ketika kau berburu di rimba Dukumanik, kau bertemu dengan seorang wanita, Puspita Sanca namanya. Kau gauli dia hingga hamil, tapi tak pernah kau datang untuk menjenguknya. Kau sia-siakan dia, kau telantarkan wanita itu hingga mati. Wanita itu adalah ibuku. Kau tahu siapa bayi itu? Bayi itu adalah aku, Sariti. Sudah lama ku nantikan saat seperti ini. Kau harus mati di tanganku. Mari kita serang dia. Kau lagi. Seorang satria tidak akan membunuh lawannya yang tidak berdaya. Apalagi main keroyokan. Gusti Adipati, mari kita selesaikan secara jantan. Baik. Siapa pemuda itu? Dimas Jakagaling. Putra Panembahan Cestaning. Jakagaling. Dimas Jakagaling juga telah menyelamatkan saya dari usaha pembunuhan yang direncanakan Karwo Ampel Sariti dan Kang Mas Adipati.
maafkan Ramanda, sayang. Selama ini aku telah merahasiakan bahwa Jaka Galing adalah saudara kandung dari Selir Mayangsari. Sejak kecil, dia diasuh oleh Paman Panembahan hingga sekarang. Dan dia tidak pernah mau dibawa ke keraton Cagar Mayang. Oh, Sang Hyang Agung. Dimas Jaka Galing. Ternyata kita saudara kandung.